Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Di video kali ini kita sedang berada di pergarutan atau jalan lintas Sidimpuan Sitiro. Seperti yang kita lihat di depan kita ada satu unit truk Isuzu Giga yang terbalik, mana truk ini bermuatan ampas dari Kemiri. Kronologi kejadian ini dikarenakan jalan yang sempit dan beram yang cukup dalam, sehingga truk ini rodanya jatuh ke beram dan terbalik. Dan truk ini sudah 3 hari di lokasi ini. Sudah beberapa kali percobaan dicoba, namun truk ini belum bisa dievakuasi. Video selanjutnya, kamera jalan raya akan mengupload proses evakuasinya ya kawan-kawan. Jangan lupa ditonton. Inilah kondisi truk yang terbalik, dan ini terlihat truk tadi malam, tapi tidak berhasil. Dereknya kurang bertenaga. Kita lihat kondisi lalu lintas di sekitaran kejadian truk yang terbalik ini terpantau lancar. Semoga truk ini lekas dievakuasi.